Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi berita viral hari ini. Puan pastikan naikkan iuran BPJS berlaku 1 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK Puan Maharani memastikan naikkan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku 1 Januari 2020. Puan menambahkan aturan ini dibuat untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan tanpa membebani para peserta. Seperti diketahui, iuran BPJS Kesehatan diusulkan akan naik. Wacana tersebut muncul dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usulan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1 peserta umum atau non-PBI sebesar Rp160.000 per bulan per jiwa, sebelumnya Rp80.000. Untuk kelas 3, PBI sebesar Rp42.000 per bulan per jiwa, sebelumnya sebesar Rp23.000. Kelas 3 non-PBI sebesar Rp42.000 per bulan per jiwa, sebelumnya sebesar Rp25.500. Kenaikan tersebut nantinya akan tertuang dalam peraturan presiden dan rencananya diberlakukan pada awal tahun depan. Oke guys, itu tadi informasi terkini dari Sender TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.